السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي أمرنا بالمعروف والجهاد والجماعة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه ومن تبعه ده وسنته الى يوم القيامه اما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدتا من لساني يفقهوا قولي وزيرا من اهلي واشتل لساني واهدي قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم رب زدنا علما وارزقنا فهما امين يا رب العالمين قال الله تعالى في اياته الكريم بسم الله الرحمن الرحيم Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma daraja al-ayah Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man saraka tariqan ilal ilmi sahalallahu bihi tariqan ilal jannah al-hadis bi muradi. Pertama yang saya hormati dan saya muliakan kepada para jamaah taklim masjid Nurul Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bapak ibu hadirin jamaah sekalian, para asatid, para guru-guru kita yang hadir di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan senantiasa hadirnya guru-guru kita, para kesepuhan, senantiasa selalu membawa barokah untuk kita semua dan mudah-mudahan kita semua yang hadir senantiasa dicatat satu amal ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan senantiasa dosa kita diampuni oleh Allah, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah Sampai hari ini, detik ini, pagi hari ini yang mulia, kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah, terutama nikmat sehat badan, panjang umur, iman, iman, wal Islam, sehingga kita dapat sama-sama melaksanakan aktivitas kita dalam rangka, yaitu, polabul ilmi yang selalu diperintahkan untuk kita semua sampai masuknya kita ke Liang Lahat. Maka pada hari masih termasuk hari Tasrek ya, pada pagi hari ini mungkin tanggal 11, 12, 13 kita disunahkan untuk bertakbir dan untuk berkurban ya. Yang alhamdulillah kurban kita sudah kita laksanakan. Mungkin ada yang hari nahar hari kemarin mungkin ya terakhir hari ini pada tanggal 13 Haji Dhul Hijjah. Dan kita doakan guru kita yang telah melaksanakan ibadah haji mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan dan mudah-mudahan mendapatkan gelar haji yang mabrur, haji yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Alhamdulillah kurban yang kita laksanakan ini mudah-mudahan senantiasa dicatat satu amal ibadah yang ternilai pahala yang besar di Allah Subhanahu wa taala. Karena di mana Nabi Allah Daud alaihissalam beliau bertanya kepada Allah, "Ya Allah, pahala apakah yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad ketika melaksanakan kurban?" maka Allah memberikan wahyu kepada Nabi Allah Daud alaihissalam bahwa setiap umat Nabi Muhammad melaksanakan kurban maka setiap bulu yang ada di kurban itu akan terhitung yaitu 10 pahala yang Allah berikan 10 dosa yang Allah ampuni dan 10 derajat yang Allah angkat setiap bulu dan kalau kita hitung satu hewan kurban itu berapa bulu yang ada. Ya, kalau seribu berarti kali sepuluh. Berangkah besarnya nilai pahala yang Allah berikan. Dan setiap tetes darah yang mengucur dari hewan kurban yang kita laksanakan, itu Allah ciptakan malaikat, satu malaikat, dan Allah ciptakan malaikat, dan malaikat itu akan memberikan ampunan atas dosa kita yang sudah melaksanakan kurban maka alangkah bahagianya orang yang sudah bisa melaksanakan kurban bahkan dalam kaul imam ashshah nawawi al bantani dalam kitab dia Badiahnya orang yang tidak mampu membeli hewan kurban misalkan kambing dia boleh mengkurbankan yaitu membeli atau dengan ayam dengan ayam jago Sampai karena saking memang sayang, saking wajibnya, dan kalau tidak mampu, yaitu ayam jago, ya, atau ayam kemudian boleh ngambil belalang, ya, kumpulkan satu karung, berikan kepada orang yang mau makannya, ya, sampai yang doyan belalang, paling santri, ya, <laughs> kalau santri doyan belalang diambil palanya, dibuang kakinya, digoreng. Subhanallah itu nikmat ya. Kerjaan saya dulu di pondok. Ya. Kalau nggak ada apa-apa malam itu cari jaring, ya ambil belalang di sawah. Ya. Halal-halal <tuh> <tuh> <tuh>. belalang pun ya, apa-apa. Kalau doyan, kalau nggak doyan jangan. gitu ya. Itu enak diongseng. Ya. Sampai begitulah Pendapat ulama mengatakan saking kita wajibnya untuk melaksanakan kurban. Dan insyaallah kurban yang kita lakukan senantiasa menjadi nilai pahala yang besar insyaallah. Dan kurban yang diterima seperti kurbannya yaitu Sayyidina Habil. Yang memang dilandasi dengan dari kelasan, dilandasi dengan takoruban ilallah. Baiklah Bapak, Ibu hadirin jamaah sekalian sebelum saya menyampaikan beberapa yaitu tema pada pagi hari ini insya Allah akan saya sampaikan tentang bab ibadah atau fikih insya Allah ini saya bawa kitabnya <tuh> mungkin insya Allah tidak akan apa keluar dari koridor hukum yang sudah disepakati oleh ulama-ulama terutama oleh ulama mustahid mutlak ya. Karena kitab ini besar berdasarkan kitab yaitu berdasarkan empat ulama mazhab Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali dan Abu Hanifah ya. Dan beberapa ulama-ulama yang lain termasuk mustahid fatwa ya, Yang memang tertulis di dalam kitab ini yaitu terutama Ibnu Hazar al Haytami al Haytami dan yang lain-lain ulama yang soheh ya yaitu kesana dan ulamanya. <tuh> <tuh> Alhamdulillahi mina Bismillahirrahmanirrahim. Parun saya akan baca dulu dengan bahasa Jawanya. siapa barukan lil ulama yaliauli ya Allah parun utawi iki kusawiji cabang masalah yusanu lilmakmumi farogo minfatih hati bisa lishati arobiati auminatasyhuil awali qobla imam ayaas stag la bida infi him Den sunah akan kadwe makmum kang rampung ya makmum saking pateha ing dalam sholat rokaat kang kaping telu atau rokaat kang kaping papat atau saking tasyahud awal koblal imami sadurunge imam ayastagila opo yentah katungkul ya makmum bidua in kalawan doa fihima Hing Dalam Iyakarone Salisah Aurobia <tuh> Jadi Bapak, Ibu hadirin jamaah sekalian Kita masih menerangkan tentang kesunahan-kesunahan di dalam sholat ya. Karena rukun sholat sudah kita jelaskan Itu ada beberapa rukun yang sudah kita jelaskan Di antaranya adalah niat takbiratul ihram kemudian niat takbir ya takbiratul ihram berdiri sudah kemudian membaca Fatihah ya niat takbiratul ihram ya niat takbir ngadeg maca Fatihah sudah kemudian ee, ruku dan insya Allah nanti ke depan adalah iktidal kita masih menerangkan beberapa kesunahan-kesunahan yang ada di dalam sholat. Karena sunnah ini adalah bagian dari keuntungan kita. ya Karena rukun itu ibaratkan kalau dagang itu adalah modal. Sunnah itu adalah nafal. Nafal itu adalah keuntungan buat kita. Jadi kalau dagang ya pasti semuanya ingin untung. Begitu juga ibadah kita harus ada nilai tambahnya nilai tambah itu adalah untung maka kesunahan di dalam sholat maka kita harus tahu di dalam sholat itu ada yang namanya rukun ada yang namanya syarat ada yang namanya sunnah kalau karena kalau kita menekankan sunnah itu menjadi wajib itu tidak batal sholatnya tapi kalau menekankan wajib itu menjadi sunnah, maka sholatnya menjadi batal. Nah itu, maka perlu kita ketahui kita harus tahu tentang yaitu kesunahan-kesunahan di dalam sholat. Dan di dalam sholat itu, sunnah ke dalam sholat terbagi menjadi dua. Ada sunnah hay'at, ada sunnah ab'an. Ada sunnah hay'at dan ada sunnah nanti insya Allah akan kedepannya akan keterangkan yaitu sunnah sunnah abad karena kalau kita meninggalkan di dalam sunnah abad maka kita disunahkan untuk melaksanakan sujud sahwi kita masih menerangkan tentang sunnah hayat sunnah sunnah yang memang perlu kita laksanakan di dalam sholat yusanu lil makmumi minal fatihati fi Aumina tasyahudil awal qobla imam ayastagila biduain fihi ma au qiraatin fil ula wahia aula Jadi ada kesunahan di dalam salat khusus untuk si makmum ya Untuk si makmum apabila sudah beres si makmum membaca Fatihah jadi makmum sudah beres membaca fatihah di dalam rokaat yang ketiga. Dalam rokaat yang ketiga berarti di dalam sholat maghrib, ya, awir robiati atau di dalam rokaat yang keempat. Ya, bukan rokaat yang pertama atau yang kedua. Ya. Berarti rokaat yang ketiga, ya, minal fatihah, eh, ya, lisati soal daripada fatihah atau rokat yang keempat atau dari tasyahud awal jadi kalau kita mas sudah beres membaca fatihah imam belum beres imam masih diam membaca fatih, fatihah apa yang kita lakukan? maka disunahkan yang kita lakukan sebelum imam itu beres Ayastagila biduain disunahkan kita harus membaca doa. Ya. Monggo silahkan doanya doa terutama doa akhirat ya doa apa aja ya. doa ya untuk anak untuk keluarga monggo silahkan robana hablana min azwajina wa duriyatina qurrata waj'alna lil muttaqina imama boleh jadi sunnah doa Robi Auzini an Ashuro ya, karena doa doa yang paling utama itu doa yang ada di dalam Al Qur Al Quran ya. doa supaya kita diberikan pemimpin yang adil amanah ya Robana Atina Miladung Karohmata Wahai Lana Min Amrina Roshada Robana doa supaya kita tidak dipengkolkan hati kita setelah kita mendapatkan hidayah setelah kita apa namanya mau ngaji maka doa robbana la tuzikulubana ba'da idhadaitana itu banyak doa-doa yang memang ada di dalam Al-Quran atau doa apa saja yang hafal monggo silahkan maka disunahkan sebelum beresnya imam ya membaca fatihah maka kita tidak boleh melamun tidak boleh melamun. Kadang-kadang sudah beres kita baca pateh, imam belum beres baca pateh. Maka disunahkan kita doa. Cuman doanya jangan kita zaharkan. Ya. Cukup sirkan di dalam hati. Ya, jangan dizaharkan. Mentang-mentang sunnah, ya, akhirnya di doanya dizaharkan, di, dikeraskan. Itu tidak boleh. Ya. Harus uh, terdengar oleh telinga sendiri saja. Atau di dalam saja cukup, ya. Maka, kita satu mendapat kesunahan. Yang kedua, yakin doa di dalam sholat itu pasti dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. au kiroatin fil ula ya. wahia Allah, atau membaca Quran. Aku mau tahu membaca Al-Quran, boleh, monggo silahkan baca Quran. Yang utamakan adalah baca Quran yang ada mengandung doa, ya, mengandung doa terutama. Ya. Seperti dalam akhir surat Al-Baqarah, Robbana walatuhamillah malatuqatalana bi wafana wafirlana warhamna anta maulana fangsurna lal kamil kafirin. Boleh, boleh ya. Maka itu sunnah. Ya, di dalam sholat ya, berdoa wa yusanu lil hadiri fi sholati jum'atin wa iha suratul jum'ah wal munafikun. itu yang masalah yang pertama ya. masalah yang pertama tadi adalah kita sunnah berdoa sebelum imam beres membaca fatih fatihah ya, di dalam rokat yang ketiga atau rokat itu di dalam solat eh, sholat ya, sholat, apa namanya solat maghrib rokat yang ketiga rokat yang keempat berarti sholat isya ya. dan disunahkan pugel pula bagi yang eh, masalah yang kedua adalah kesunahan yang harus kita lakukan adalah salati jum'atin wa isyaiha suratul jum'ah wal munafikut. Disunahkan bagi solat yang hadir, solat yang ada, di dalam solat jum'ah atau wa isya, isya jum'ah. Karena di antara seluruh solat, rangkaian solat, itu waktu yang paling utama, itu beberapa ulama berpendapat, cuman ada termasuk kaul yang sohe, ya. itu adalah subuh jumat. Ya. Eh, solat jumat. Jum dan kemudian yang kedua adalah subuh jumat. Ya. Subuh jumat berjamaah. Itu yang paling utama. Keunggulan-keunggulannya dilebihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nilai-nilai pahalanya. Maka disunahkan di dalam solat jumat dan isya, membaca surat Jum'at wal munafikun dan surat al munafikun ya. sunahnya mah dari awal ya. dari awal cuman kadang-kadang karena kepanjangan terlalu panjang ya khawatir takut makmumnya makruh maka kadang-kadang si imam membaca akhirnya saja gitu ya kita mau di sholat ini yaumil jum'ah kadang, -kadang dan cuman itu ya yang nggak mo, monggo mo, mo, silakan. Yang penting so, so, uh, surat Jumat atau surat Al Munafikun. Surat Al Munafikun ya. Kalau hafal. Awasabaha wahal ataka. Nah ini ya. Untuk khusus sholat Jumat dan Isya. Awasabaha atau surat Sabihis. Sabihis marobi kalau nggak hafal surat Jumat ya surat Sabihis ya Sabihis marobi kalala lalu itu rokaat yang pertama rokaat yang kedua itu adalah disunahkan yaitu hal ataka hal ataka hadisul ghasyah wujuhu yawma idhin khosya, amilatun nasibah gitu ya. dan seterusnya dan ini ada beberapa jadwal ya di dalam kesunahan-kesunahan membaca surat ya. yaitu maghrib, isya, subuh, zuhur dan isya Dan ini yang khusus, ya, Jumat saja. Jadi, kalau sholat Jumat ya. e, itu kesunahan, maka di dalam Tanwirul Qulub diterangkan bahwa panjangnya khutbah dengan panjangnya imam itu diunggulkan lebih baik panjangnya imam. Ya. Jadi, tidak boleh terlalu. Panjang si khotib ini. Karena bisa membatalkan Jumat. Itu dalam kitab Tanwirul Qulub diterangkan. Ya. Maka, kalau misalkan ini si khotibnya, dia panjang, dalam khutbahnya misalkan 15 menit, atau 20 menit, misalkan. Maka si imam itu harus membaca suratnya, surat yaitu, al ah atau al munafiqun. Kita hitung saja pakai detik ya, pakai jam. Kalau kita misalkan baca suratnya surat eh, al namanya sabihis dengan hal ataka. Itu harus dihitung lamanya, lamanya si misalkan berapa ya. Maka di dalam khutbah itu tidak boleh terlalu panjang. Jadi pengalaman saya saya masuk ke Badan khutbah dulu waktu di Jakarta. Itu kita diseleksi ya, diseleksi antara ustad usat yang khutbah. Itu minimal 15 menit, maksimalnya 20 menit. Kalau lebih dari 20 menit waktu di Jakarta dulu saya pengalaman ya. Itu dicoret kita nih dari Badan Khutoba dari dari uh, Badan kita coret, dicoret ada beberapa laporan misalkan ya karena dia terlalu panjang gitu ya. bahkan e, yang disampaikannya kadang-kadang menyangkut e, terlalu luas ya kenegaraan terlalu, ya, terlalu ini gitu ya apalagi melarangkan politik-politik misalkan ya di dalam khutbah Jumat sebetulnya wasiat saja ya singkat padat itu 15 menit minimal dulu pengalaman saya nggak tahu kalau di Lampung ya, Lampung juga sama ya karena ada keterangan di dalam tanul kulub seperti itu jadi jangan terlalu panjangnya khotib lebih baik panjangnya imam ya. maka ditaksis di dalam surat di dalam surat membaca sholat jumat itu yaitu al munafikun ayat al jumah dengan al munafikun cuman kalau terlalu panjang ya kadang-kadang diambil ujungnya saja kadang-kadang ya karena cuman hafal ujungnya doang gitu kan <guluh> kalau misalkan tidak hafal ya karena di dalam membaca surat itu lebih utama pendek tapi sampai selesai itu keutamaannya gitu <guluh> ya pendek tapi sampai selesai satu surat nah kita ambil ambil poin tengah saja yang sedang-sedang itu adalah sabihis sabis marubika ala ya sabis itu sekitar berapa menit tambah dengan Fatihahnya tambah dengan ruku sujudnya gitu kan insyaallah sampailah 15 menit atau 20 menit ya makanya jangan terlalu cepat pembacaan pembacaan suratnya sedanglah ya seperti tadi kita berjamaah subuh ya sambil kita hayati Itu kesunahan. Wapis subhiha ail jum'ah idhata waktu alip lamim tanzil atau sajadah wal atah. Dan di dalam subuh jum'ah itu kesunahan kita apabila idhata sial waktu, apabila luas waktunya, atau masih longgar waktunya, misalkan subuh jum'ah, maka disunahkan baca lam lamim tanzil atau ayat sajadah. Maka di dalam membaca jada membaca ayat sajadah itu kan kita ada kesunahan disebut dengan sujud tilawah. Makanya kalau ada imam ya di dalam membaca surat dia sujud naik lagi, jangan kaget. Nah, berarti itu membaca ayat sajad sajadah. Itu namanya sujud tilaw tilawah ibu. Jangan dikatakan, wih aliran apa itu. Jadi itu namanya kesunahan-kesunahan yang harus kita lakukan di dalam sholat. Sol Bagaimana kalau makmum ada imam e, sujud tilawah wajib, wajib kita ikutin ya. Jadi kalau enggak ikut dengan imam ya batal berjamaahnya gitu ya. Batal. Jadi harus ikut dengan imam. Bolehkah enggak sujud tilawah ya boleh namanya juga kesunahan itu ya. Namanya juga sun sunah yang namanya sunah mah kita lakonin dapat pahala yang enggak dilakonin juga enggak dapat dos dosa dan sholatnya pun tidak bat, batal tidak batal sholatnya ya. jadi kalau makmum enak ikut aja imam ya imam sujud ya sujud wafi magribiha al kafirun wal ikhlas di dalam magrib sholat Jumat itu disunahkan membaca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Ya. Kalau misalkan nggak hafal, ya, itu apa namanya sabihis atau alif lamim tanzil atau sabihis, ya udah. Jadi ayat yang baku aja surat yang baku kuliah ya al kafirun dan kulhuwal atau al ikhlas kalau nggak hafal ya tuh tapi kalau diukur dengan sholat Jumat misalkan imam baca kuliah ayuh al kafirun rokat pertama rokat kedua al ikhlas maka si khotimnya harus bisa mengimbangi ya. bagaimana cara mengimbangi ya udah Arabnya aja wasiatnya udah eh, wahai para hadirin, mari kita selalu bertakwa kepada Allah sesuai dengan firman Allah. Ya, yuladi. itu kan cukup itu saja ya, dalam wasiatnya gitu kan. Tapi tetap rukun-rukun di dalam khotibnya harus, harus kita baca ya. Rukunnya seperti membaca eh, tahmid, membaca alhamdulillah, membaca salawat, kemudian wasiat, ya. kemudian membaca Quran, membaca ayat Al-Quran kemudian khotbah yang kedua doa. Itu ada lima rukun-rukun khotbah. Kalau di kampung itu kan kadang-kadang cuman Arabnya saja Pak, ya kalau di kampung, kecuali di kota. Pernah ada satu kejadian di kampung itu, kan biasanya baca tuh, ya, si khotib itu baca, ya pakai Arabnya saja. Eh, ada yang nyelutak santri, ya. disumputin tuh si khotbah itu sebutin Kirain mah saya nggak hafal gitu ya. <gayalah> saya dites sama santri. Akhirnya ya enak. Kalau kita disebutin khutbah apa, buku khutbahnya ya enak. Ya. Ambil aja rukunnya. Rukun-rukun ya. yang wajibnya. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baya ayyuhal hadirun itaqullah. Uh, udah cukup ya. Allahu Allah Ta'ala Ya ayuh ladhina Ya ibadahullah, kata saya kan Kok pendek amat? Ya salah siapa disebutin kan gitu. Enak aja kalau saya mah ya Tapi kalau ketemu yang gak hafal rukun ya bingung ya Bisa jadi, bisa jadi para hadirin jamaah sekalian Berhubung buku khutbahnya hilang Jadi khutbah salat nah, Sholat Jumat sekarang kita nanti aja gitu kita Pak. jangan sampai seperti itu ya. Insya Allah ya yang penting kena syarat-syarat rukunnya saja gitu ya kan. kalau misalnya kita tidak hafal ya. ada seperti itu kejadiannya bahkan banyak itu ya ada yang ngeteh kadang Ustadz sama ustaz saling ngeteh kadang-kadang seperti itu Pak. ya <tuh>